Abah belakangan ini pelupa. Jangan-jangan lupa juga tanggal pernikahan kita. Bunda, bunda, masa Abah lupa? Emang kita nikah tanggal berapa? Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di channel Azhar Hazif kali ini. So, hari ini aku nak sharekan dengan korang 5 tip mengatasi masalah lupa. So, lupa ni kita sebagai manusia biasa memang sentiasalah akan lupa. Tetapi, kalau korang nak tahu, sifat lupa ni adalah sebenarnya sifat negatif. Jadi, kita ada caranya untuk mengatasi masalah-masalah lupa ni. Kita boleh kurangkan masalah ni. Tips yang pertama ialah makan kismis ataupun kacang. So, kismis ni bagus untuk otak kita. Begitu juga dengan kacang. Macam contoh macam kacang badam, kacang hazel. So, dia bagus untuk otak kita. Bagi memori kita ni lebih kuat. Okay? So, makanlah kismis dan kacang. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua pula, membuat nota. Jadi, sekiranya kadang-kadang kita ni selalu lupa, so kalau ada apa-apa benda yang kita nak buat, kita boleh terus tulis nota. Buat nota kecil, sticky note begitu kan. So, kita boleh tampal dekat tempat-tempat yang kita senang nak nampak. So, kalau kita sebagai pekerja ada terima arahan daripada majikan, kita boleh tulis terus arahan dia apa. Ataupun kalau kita ada apa nak buat selepas ni, kita terus tulis dekat sticky note tu dan tampal. So, buat nota-nota. Supaya ia juga mengurangkan masalah, ia membantu korang untuk mengatasi masalah lupa. Okey. 2 + 2 = the derivative of e = mc². Tips yang ketiga pula, set reminder di handphone. Aku pasti dan yakin semua orang ada handphone sekarang ni. So, dalam handphone kita tu, dalam smartphone kita tu ada apps reminder. So, kita boleh set reminder di dalam handphone kita tu. Contoh macam minggu depan kita ada birthday party ataupun majlis birthday kan. Minggu depan tu juga ataupun bulan depannya kita ada majlis kenduri. Lepas tu bulan depannya kita ada appointment ataupun meeting. So, kita boleh setkan dalam handphone kita. Itu tips yang ketiga, set reminder di dalam handphone. Hey Siri, show me my life goals list. I found 10 reminders. Thank you very much. Okay. Untuk tips yang keempat pula, rancang perkara yang ingin dilakukan. Hey Siri, create a new list. What should I call this list? Life goals. Okay, sekiranya dalam satu hari itu atau dalam satu bulan tu, korang ada banyak benda nak dilakukan, so korang perlulah listkan dia, senaraikan dia. Barulah korang boleh buat perancangan yang rapi. Okay? So, baru korang boleh fokus nak buat satu persatu. Jadi, korang tak lupa semua perkara tu. Listkan dia, senaraikan dia dan rancang sebaik yang boleh. Okey? Itu tips yang keempat. Power bank? Ada. Lagu raya? Ada. Bantal? Ada. Jeruk ada jeruk? Ada ni. Handspring? Ada ni ha. Okey. Tips yang kelima dan sebaik-baik tips ialah berzikir dan membaca Al-Quran. So, bila kita berzikir ataupun membaca Al-Quran, ia akan membuatkan hati dan otak kita lebih tenang. So, di situ memori kita, sel-sel memori kita akan jadi lebih kuat untuk mengingat apa-apa perkara. Okey? Jadi, untuk tip yang kelima ni, berzikir dan membaca Al-Quran, korang buatlah selalu. InsyaAllah, masalah lupa tu boleh diatasi. Okey? Itu dia 5 tips untuk mengatasi masalah lupa yang boleh korang cuba praktikkan. Okey? Sekiranya video ini bermanfaat, korang boleh share pada orang lain dan minta tolong pada korang untuk tolong subscribe channel ini. Okey? So, untuk menjadi manusia yang terbaik, selalulah memberi manfaat kepada orang lain. Sampai di sini saja. Terima kasih, jumpa lagi. Terima kasih semua kerana menonton video ini. Mohon bantuan anda untuk tekan subscribe dan juga butang loceng supaya anda tidak ketinggalan untuk video-video yang akan datang. Terima kasih. Jumpa lagi.